kepada Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan kepercayaan kepada kami menjadi Menteri Pertanian. Alhamdulillah hari ini insya Allah kami langsung menjalankan tugas. Tapi di balik ini semua ada berkah hari ini, di mana hari ini pelantikan tiba-tiba di dalam kondisi El Nino, tiba-tiba hujan. Indonesia Timur hujan, tadi malam hujan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Gue katakan ini luar biasa, alam menyambut kita dengan baik. Insya Allah ini tanda-tanda baik untuk Kementerian Pertanian. Hal pertama kami konsolidasi dulu, insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita memberi solusi, hilaskan masa lalu, tatap masa depan yang lebih baik. Kami konsolidasi nanti dengan tim kementerian, karena kami sudah kenal semua tim ini di 5 tahun bersama Kementerian Pertanian. Kemudian yang terpenting di sini adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani. Apa keluhan petani? Satu aja, kami laporkan kemarin ke Bapak Presiden bahwa bila mana petani berteriak tidak ada pupuk, itu tanda-tanda produksi akan turun. Jadi sederhana. Nah, ini kita selesaikan dulu dengan teknis lainnya. Tapi sebelumnya kami akan konsolidasi, kami akan langsung siang ini rapat bersama eselon 1, 2, 3. Jadi ini langsung kerja. Insya Allah El Nino yang ada sekarang sudah selesai karena tadi malam hujan. Rupanya El Nino menanti pelantikan Menteri Pertanian.